Assalamualaikum. Dalam episode kali ini aku mau membuat tongkol balado. Bahannya yaitu ini ada bawang merah, bawang putih, terus ini ada cabai hijau, cabai merah besar sama cabai rawit ya guys. Ini ada tomat, ini ada tongkol bahan utama, ini ada gula, minyak, lalu Royco. Terus yang pertama-tama kita mau blender bumbunya dulu guys. Kita blender dulu. Ini bawang merah kita masukkan. Terus ini ada cabai. Cabainya kita anu ya guys ya, kita potong nanti biar muat. Ini ada cabai. Terus ini ada tomat. Tomatnya akan saya potong aja guys biar nanti cepet anunya. Jadi cepet hancur. Habis itu kita kasih ke air ya guys, kita kasih air secukupnya. Habis itu kita blender sampai halus. Habis itu kita panaskan minyak dulu guys. Kita panaskan minyak. Sudah panas. Sekarang kita masukkan bumbunya tadi ya. Sampai matang ya guys, ini sampai airnya itu menyusut ya, sampai airnya menyusut. Tapi kalau udah menyusut ini matang, masih air dulu. Banget warnanya merah merona. Sampai menyusut, kalau udah anu kita masukkan tongkolnya. Ini kita kasih gula merah, gula putih
kita kasih gula putih dulu secukupnya ya, menurut selera aja. Terus kita kasih wijen. Kita kasih wijen. Habis itu kita masukkan bawang ya guys. Masukkan tongkol. Tunggu sampai matang. Tunggu sampai matang. Ini matang. Kita bikin dulu ya guys. Banget warnanya. Nah ini udah menyusut airnya. Terus kita matikan ya guys apinya. Terus kita pelatin deh. Jadi di plating. Tapi aku pakai cobek aja ya guys meletingnya, biar kelihatan enak. Ya tambah enak ini kalau pakai cobek kayak gini. Terus dikasih daun pisang. Aduh mantap rasanya. Kasih daun pisang. Aduh ini kalau makan bisa nambah ini. Terus ini sambalnya kita taruh di atasnya. Mantap. Kasih di atasnya ya guys. Udah deh. Ini sebagai pelengkap aja timunnya nanti. Nah ini dia hasilnya. Bagus kan? Ini pasti enak. Ini bisa nambah nafsu makan. Ini dia. Mau saya cicipin ya guys. Tapi pakai timun aja. Nih, aku mau makan timunnya sama sambelnya. Enak, mantap. Enggak. Ini pas sambelnya, pas manisnya, pas pedesnya, pas. Sekian ya guys, jangan lupa di like and subscribe.